Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mo silakan coba mainkan game Dream Story. Pagi gak punya minumannya, Cil. Kasian banget gitu kan. Ngambek dia kayaknya, Cil. Ya apa, Cil, biarin aja. Jangan dikasih, Baby, rugi banget. Grimesnya soalnya enak banget. Ya, hamilnya Baby udah habis tuh, Cil. Bayangkan. Jadi di episode kali ini, guys, kita akan coba mainkan game story Grimes, guys, ya. Jadi Grimes ini adalah karakter seperti badut gitu, seperti Ronald McDonald, guys, ya. Jadi Grimes ini, nah ini dia karakternya, guys, ya. Waduh, badutnya kok serem banget gitu kan. Jadi dia adalah teman dari Ronald McDonald. Ini adalah salah satu karakter badut dari McDonald, guys, ya. Kalian pernah lihat nggak? Baby sih baru pertama kali lihat. Tapi katanya, Cil, sebelum kita berdua lahir, karakter ini udah ada, kocak. Ini tahun 90-an gitu, Cil. Baby lupa tahun berapa, apa, Cil. Masa sih, Baby Del? Iya, Cil, lihat aja tuh. Apa, Cil, kok aneh banget, Baby Del. Kamu jangan ngetawain dia, kocak. Kamu mau diculik sama dia, Cil. Apa, Cil, jangan ngomong gitu, Baby Del. Lihat aja tuh, kita dikelilingi sama batu nisan kuburan. Iya juga, ngomong-ngomong kita berada di kuburan nih, guys, ya. Oke, guys, mungkin di sini Baby Del akan menjelaskan bagi kalian nggak tahu Grimes itu apa. Jadi, beberapa hari ini viral banget tentang minuman Grimes, guys, ya. Nah, bagi kalian yang main TikTok, pasti kalian tahu tentang challenge Grimes ini. Jadi, mereka minum minuman ini dan beberapa jam kemudian mereka diculik dan mereka seperti keracunan minumannya gitu. Apa, Cil, yang bener aja dong, Baby Del. Kenapa kamu gak bilang-bilang dari tadi? Mana aku udah minum semua lagi. Aku seperti keracunan nih, Baby Del. Itu cuma challenge saja, Cil. Baby Del sih gak tahu kebenarannya, guys, ya. Dan hari ini tepat hari ulang tahun Grimes. Apa, Cil, emangnya kenapa dengan ulang tahunnya, Baby Del? Kita harus mengatakan selamat ulang tahun, Cil. Apa, Cil, kepada siapa Grimes? Apakah dia akan memberikan kita minuman gratis? Maunya gratisan doang gitu kan. Jadi cara challenge-nya gini, Cil. Selamat ulang tahun Grimes. Langsung minum minumanmu, Cil. Apa, Cil, ya udah habis minumanku, Baby Del. Ya gimana sih, Cil? Apa, Cil, soalnya enak banget. Ya udah kalau gitu Baby Del aja nih ikut challenge-nya. Selamat ulang tahun Grimes. Langsung minum minumannya. Seger banget. Apa, Cil, nanti malam kamu pasti akan diculik, Baby Del. Oke, okay, guys, pun kita lanjutkan episode kali ini untuk memainkan game Grimes Story. Ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Cil, kita mulai permainannya. Ngomong-ngomong, kenapa banyak banget batu nisan dah? Kita beneran di kuburan ya. Oke, kita akan coba masuk ke sini aja, Cil. Soalnya banyak banget playernya. Bentar, udah dimulainya dari kuburan kayak gini, kocak. Apakah kita akan masuk ke dalam kuburan, Cil? Apa, Cil? Mungkin aja kita akan uji nyali, Baby Del. Ini gimana caranya? Oh, tabrak temboknya, Cil. Nah, agar kamu bisa masuk, maksudnya tembok yang ini, guys, ya. Kalau kita cuma berdiri di sini, nggak akan teleportasi ke sini. Oke, ada 8 orang yang akan ikut challenge Grimes ini, guys, ya. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya, guys. Dan di sini ada kembali. Namanya kembali, kocak. Yes, school is almost done. Oh, sekolah kita akan berakhir, guys, ya. Maksudnya kita akan pulang sekolah nih, karena udah selesai pelajarannya. You all can come over my house and try together. Oh, kita akan pergi ke rumah dari kembali, guys, ya. Namanya lucu banget. That's the bell. Oh, ternyata bellnya udah bunyi, Cil. Ayo kita pulang. Apa, Cil, aku lagi asik main bola nih, Baby Del. Tunggu dulu dong. Ayo pulang, kocak. Kita akan pergi ke rumahnya teman kita. Namanya adalah Chain, guys. Selamat datang di teman-teman rumah saya. Terjemahannya kocak. Kebalik-kebalik gitu ya. I'm sure you are hungry, so let's eat. Oke, kita akan makan. Dan setelah itu kita akan meminum Grimes, ya. Kamu mau makan apa nih, Cil? Apa, Cil, aku pengen makan burger nih, Baby Del. Kalau Baby Del juga burger aja deh. Kalau gitu, apa, Cil, minumannya Grimes kan, Baby Del? Iya, Cil. Grimes adalah minuman paling populer. Look like pizza is win. Oh, ternyata tadi vote gitu, guys, ya. Jadi kita harus memilih makanan apa yang akan kita makan hari ini. Dan banyak yang pilih pizza. Ayo, Cil, kita akan pergi ke dapur, Cil. Dan ngomong-ngomong, di sini kita jadi bocil, kocak. Nah, ini kursiku minggir, Cil. Yee, Baby Del dapat. Apa, Cil? Minggir, Baby Del. Itu punya aku. Enggak, ini punyanya Baby Del. Enak aja. Oh, ini dia pizzanya. Nyam, 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 nyam. Makan dulu.
Mocil gak sopan, Gesya, makannya sambil berdiri, kocak. Oke, selanjutnya it's time for the launch of Grimace Shake. Oh, ada launchingnya, Cil. Oke, kita akan ngapain nih, guys? Penjelajahan Elizabeth. Roblox akan dihancurkan dalam 23 detik. It's Grimace birthday, so he create his own mystery shake. Oh, dia membuat sebuah produk minuman yang baru ya. Ayo, Cil, kita nonton iklannya, Cil. Iklan peluncuran dari Grimace Shake. Ini punya aku, punya aku. Yee, baby lah dapat. Mocil gak dapat duduk di depan. Apa, Cil? Menyebalkan. Oke, kita mulai iklan peluncuran dari minuman Grimace ini, guys ya. Serem banget, kocak wajahnya. I'm Grimace, I'm annoying my new shake to celebrate my birthday. Drink the shake if you dare. Oke, kita disuruh untuk minum minumannya. Guys, don't say I didn't warn you. Oke, kita gak boleh bilang aku gak menginginkannya, guys ya. Apa, Cil? Sepertinya aku akan mimpi buruk nanti malam, baby doll. Oke, dan sekarang kita akan ditunjukkan apa yang terjadi kalau kita gak minum minumannya, guys ya. Dan di sini pilih teman Anda. Pilih siapa? Apa, Cil? Pilih kamu aja. Pilih. Jangan dong, kocak. Pilih Jacob aja, Cil. Jacob, Cil. Yang mana nih, Jacob? Apakah yang ini? GameStop Toy. Apa maksudnya, guys? Congrats, Jacob. Oh, Jacob kepilih, guys ya. You are to be met example. Jadi bahan uji cobanya dia, guys ya. Kalau dia gak minum minumannya, katanya no. Apa yang terjadi? Wow, dia tiba-tiba masuk ke dalam tanah, Cil. Sekarang kalian semua next, kita akan dibunuh sama Grimace kalau kita nggak minum minumannya. Dia benar lari, kata Mocil. Itu dia, dia keluar dari TV, Cil. Apa, Cil? Lari, baby, lari, baby, dari tempat persembunyian. Kamu kemana, Cil? Tunggu aku, Cil. Apa, Cil? Baby, aku takut banget. Dia, Cil, sama, Cil. Baby juga takut. Apa, Cil? Tapi tadi kan kalau kita nggak minum minumannya, baby doll, berarti kalau kita minum kita nggak akan mati dong. Kita minum aja. Oh ya juga, Cil ya. Tapi jangan-jangan ada racunnya lagi, Cil. Apa, Cil? Mana ada? Minumannya enak kok, baby doll. Yang bener, Cil. Baby doll jadi takut nih. Oke, tapi ngomong-ngomong, monsternya di mana ya? Apa, Cil? Aku santuy aja, baby doll. Aku kan udah minum minumannya, jadi pasti dia tidak akan membunuh aku. Cil, sini, Cil. Apa, Cil? Santuy aja, baby doll. Aku udah minum minumannya. Wah, pemberani banget. Tapi benar juga sih kata Mocil, kalau kita minum minumannya kita nggak akan dibunuh sama dia, guys ya. Oh iya, Cil ya, kamu kali ini benar. Haha, just kidding. I want to scare you guys to make sure bla 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 bla. Ya ampun, dia cuma nakut-nakutin kita doang. Dia ngeprank kita, Cil. Apa, Cil? Nggak ngeprank, baby doll. Aku menyelamatkan kalian. Aku yang minum minumannya. If you wish to find me, look for the first clue in forest. Oke, kalau kita ingin bertemu dengannya, kita harus pergi ke hutan dan kita harus mencari sebuah petunjuk. Petunjuk apa ya? Apa yang baru terjadi? Apa yang terjadi nih, Cil? Apa, Cil? Nggak tahu, baby doll. Yang ku tahu minumannya enak. Minuman mulu, Kang Basil. Grimace is real. We must stop him from making everyone drink. Bla 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 bla. He said there will be a clue in the forest. Let's go. Jadi kita akan pergi ke hutan dan kita harus mencari sebuah clue-nya, guys ya, untuk bertemu dengan Grimace-nya. Apa, Cil? Baby doll, kita ada di mana, kocak? Kok tiba-tiba kita ada di hutan? Mocil takut. Tenang, Cil. Kita harus mencari petunjuk di hutan ini. Dan di sana ada teman kita yang pergi. Ikuti rantai. Oke, kita akan ikuti rantai. Kenapa namanya rantai? Tadi namanya kembali, sekarang rantai. Dan di atas kepalanya namanya chain. Yang benar yang mana, kocak? Oh iya, benar banget kata kamu, Cil. Bahasa Indonesia dari chain kan rantai. Apa, Cil? Aku merinding, baby deh. Jangan-jangan ada kuntilanak lagi. Dan di sini ada sebuah kabin. Ada sebuah kabin, petunjuknya harus ada di sana. Ayo masuk. Oh, kita akan masuk ke dalam kabin. Apa, Cil? Ini rumah siapa, Bibi? Kamu di mana, Cil? Tungguin baby Cil dong. Apa, Cil? Ini rumah siapa, Bibi? Aku nggak tahu, Cil. Ayo, Cil, kita cari clue-nya aja, Cil. Apakah ada di sekitar sini? Mungkin buku-buku ini, Kak. Oke, bukan. Start searching for a clue about Grimace. Ayo, Cil, temukan petunjuknya. Menemukan petunjuk. Oh, udah ada yang temukan nih, Cil. Grimace birthday. Clue 1. I'm not alone. Dia katanya nggak sendirian, Cil. You found the first clue. Congratulations. You folks will now be teleported into my world. Kita akan teleportasi ke dunianya. Dan sekarang kita di mana? Di sini ada yang ngomong, "Look, atapnya terbuka. Kita harus memanjat keluar." Oh my, apa yang terjadi, Cil? Apa, Cil? Kita kayaknya di penjara, baby doll. Periksa tuas tombol. Oh, ini ada tuas nih, Cil. Kita coba pencet tombolnya dan di sini kita dikasih tongkat gitu ya. Kita akan pukul aja nih, Mocil. Oke, selanjutnya setelah kita tarik tuasnya, apa yang akan terjadi, guys ya? Wow, langsung muncul pilar-pilar gitu. Jadi kita harus obi, guys ya. Kirain kita bakal terjebak selamanya di dalam sini gitu kan. Kita akan jatuhkan, Mocil. Rasakan ini, Cil. Apa, Cil? Tega banget kamu, baby doll. Ria, Cil, Grimace-nya ada di belakang kamu, Cil. Apa, Cil? Ah, baby
Cil, gak usah nakut-nakutin aku, Bibi Del. Dan ngomong-ngomong, kita ada di mana nih, Cil? Dan di sini ada pintu goa gitu kah? Atau jalan keluar kita nih? Peuy, escape. Oh, kita berhasil keluar. Mari kita lihat apa yang ada di luar sana. Ikuti aku. Oke, kita akan ikuti si chain ini, guys ya. Oh, kita akan masuk ke dalam goa ini. Oh, kita keluar rupanya. Yeay. Dan di sini chainnya ngomong great. Ini kuburan kan? Dan si Chen ini ngomong i graveyard bla bla bla, petunjuk di suatu tempat di sekitar sini. Jadi kita harus nyari petunjuknya di kuburan ini. Kayu Cil, apa Cil? Gang, jangan panggil aku, Baby Del. Aku kan bersama Chen aja di sini. Cil, temenin Baby Del dong, Cil. Baby Del takut nih, apa pagi-pagi? Ayo ikuti aku, Baby Del. Aku akan menemanimu, let's go. Pagi-pagi mau Cil dikalahkan cewek, guys ya. Dimana pagi-pagi petunjuknya? Oh, memang permisi. Oh, disana ada sesuatu. Oh, itu dia petunjuknya. Grimace birthday. Clue 2, you sold F. Just drink the sack. No, you will fight. Okay, kita akan bertarung, guys. Melawan Grimace kah? Apa, Cil? Baby Del, ayo kita pulang aja. Iya, kita akan pulang nih, Cil. Dan mau Cil ngomong siapa yang akan kita lawan. Siapa? Apakah orang yang akan keluar dari kuburan ini? Kabur. Oh no, apa yang terjadi, guys? Mereka ada di sini berjuang itu siapa, guys? Apakah orang yang habis minum Grimace? Lari! Ini benar-benar menakutkan. Tapi kalau kita lari, kita akan kalah, guys ya. Dan kita nggak akan bisa keluar dari tempat ini. Ayo, Cil, kocak bantu Baby Del. Apa, Cil? Nggak mau, Baby Del. Dasar menyebalkan nih, Mucil. Beban doang dia, guys ya. Bukannya bantuin temennya gitu kan. Oh my, mungkin kita akan hajar ya. Rasakan ini. Iya, kita berhasil. Good job, team. We defeat Grimace friend. Oh, mereka lah teman-temannya si Grimace ya. Apa, Cil? Aku berhasil menghajar mereka semua. Mana ada, kocak? Kamu tadi nggak bantuin. Apa, Cil? Ada kok dalam doa, tapi hehehe, malah ketawa. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mencari clue ketiga. Oh, ini dia clue-nya sepertinya. Dan di sana ada Elizabeth Hanya. Maksudnya apa tuh? Grimace birthday. Clue 3. You have two choice ahead of you, cause wisely. Oke, kita diberikan dua pilihan, guys ya, untuk memilih dua lubang ini. Dan salah satunya adalah lubang jebakan. Ayo, Cil, kita pilih, Cil. Kira-kira kita pilih lubang yang mana ya? Apa, Cil? Kita ikuti teman kita aja tadi, Baby Del. Lewat sini yang bener aja, kocak. Semoga aja benar. Wow, ternyata kita benar, guys. Malah masuk ke dalam goa lagi nih. Dan apa yang akan terjadi nih? Wow, tiba-tiba aja jalannya terbelah dua dan ada lavanya. Ya, kita tidak punya pilihan selain menyeberangi lavanya. Oh my mom, kita harus obi di sini, guys. Ayo, Cil, kamu ngapain, kocak? Apa, Cil? Aku terlalu takut, Baby Del. Cil, Grimace ada di belakang kamu, Cil. Dia akan memakan kamu. Apa, Cil? Jangan nakut-nakutin aku, Baby Del. Udah basah nih. Kamu kalau gak ditakut-takutin seperti itu, kamu gak akan nyebrang tadi, kocak. Oh no, Baby Del meninggal. Tidak. Hidup lagi. 45 Robux kita bayar, guys ya, agar kita gak jadi meninggal gitu kan. Syukurlah. Apa, Cil? Dasar noob. Masa cuma nyebrang gitu doang kamu meninggal, Baby Del? Buang-buang Robux aja. Kamu diam, Cil ya. Kuantam dengan tongkat ini nanti kamu. I think Grimace is right outside this cave. Oke, apa yang dimaksud dengan Grimace benar, guys? Dan kita, wow, di sana ada Grimace-nya, Cil. Apa, Cil? Ayo kita minta minuman, Baby Del. Kagak bisa dong, kocak. Kagak bisa. Dia akan makan kita nih, Cil. Dan mungkin aja kita akan dijadikan Grimace darah kita, guys ya. It's my birthday. All you have to do was drink my shake. Gak mau, pasti ada racunnya kan di dalam minuman kamu. We will stop you. Kita akan menghentikan Grimace, guys ya, agar dia tidak menjual Grimace shake lagi, cuy. Well, so about that. Oke, jadi kita akan bertarung dengannya, guys. Apa, Cil? Menakutkan, Baby Del. Oh no, apa ini? Wow, tiba-tiba aja muncul bulatan-bulatan. No, darahnya Baby Del berkurang. Cil, naik di pilarnya, Cil. Pasti ada lava, guys ya. Selalu aja jebakan melawan bosnya, pasti ada lavanya gitu. Dan sekarang saatnya kita bertarung, Cil. Let's go. Bantai dia. Iya. Rasakan ini, Grimace. Kami akan menghentikan. Oh no. Kabur, Cil, kocak ya. Apun mau, Cil, meninggoy. Apa, Cil? Gimana ini, Baby? Hidupkan kembali, kocak. Apa, Cil? Robux aku udah habis. Aku udah transfer tuh, Cil. Dasar beban kamu. Oke, sekarang kita akan pukul-pukul dia lagi. Rasakan ini. Ya ampun, belum meninggoy dia. Kabur. Mana darahnya, Baby? Tinggal dikit lagi nih. Oke, semoga aja ini yang terakhir ya. Apa, Cil? Dasar Grimace menyebalkan. Sini kau, Grimace. Walaupun minumanmu enak. Ajar dia, Cil. Dikit
dikit lagi. Ayolah meninggoy, please meninggoy. Yeay. Dia jadi kecil guys ya. Ya ampun. And not you win. Dia kalah guys ya. Kami menang. All I wanted was to have some fun on my birthday. Let me go. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Let you go never. Nah kata si EW ya, pokoknya itulah guys ya. Katanya kita tidak akan membiarkan dia pergi. Dan dia akan memberikan kita penawaran. Penawaran apa tuh guys? If you let me go, I'll stop my grimace from being sold everywhere. Oke, dia akan menghentikan penjualan minumannya guys ya. Kita akan menghajarnya. Kita tidak akan membiarkan dia pergi guys ya. Karena dia telah menjebak kita, memasukkan kita ke dalam dunianya gitu kan. Bersiaplah Cil untuk menghajarnya. No deal. This is the end of not only the Shack but you too. Grimace. Wahahaha. Paskan bocil-bocil. Bersiaplah. Tolong tidak. Katanya apa Cil? Kasian juga baby doll ya. Gak usah kasian-kasian Cil. Bye Grimace. Kata si Bakon ini guys ya. Oke, apa yang akan terjadi? Cutscene lagi. Dan oh akhir yang baik guys ya. Anda mati. Ya kita udah meninggoy Cil. Apakah cuma gitu doang? Inilah good endingnya guys ya. Dan ngomong-ngomong bad endingnya kira-kira gimana? Wah seru banget cerita tentang Grimace ini guys ya. Jadi inti ceritanya itu guys, dia akan mengendalikan semua manusia di dunia dengan cara menjual minumannya guys. Minumannya itu ada racunnya gitu. Jadi bagi siapa saja yang meminumnya, mereka semua akan dikendalikan. Ya kamu gak denger yang baby doll bilang tadi? Jangan diminum itu lagi kocak. Apa Cil, lagian enak baby doll. Kamu bener-bener Cil ya, mau kamu dikendalikan sama Grimace Cil? Apa Cil, enggak sih. Tapi kan aku udah mengalahkannya, aku udah menghajarnya tadi baby doll. Aku bener-bener seperti seorang pahlawan. Mana ada, dasar menyebalkan. Kamu penakut tadi kocak. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang baby doll dan Mojel mainkan game Grimace Story. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.